Hello, what's up, amazing people? Saya Diego Isira and welcome back to this channel, brother. Selamat datang kembali di Saya Diego Channel. Hell yeah, guys. Hari ini kita mainkan kembali PUBG Lite PC di mode squad random. Dan hari ini ada yang beda, guys. Karena hari ini gue pengen tes apakah pink blood atau darah yang warna pinky, warna merah jambu, itu lebih baik di antara semua mode warna ya, untuk warna darah. Jadi hari ini kita cobain itu. Cuman nggak tahu bisa apa enggak ini. Kita turun di hot drop, guys. Oh, ngetesnya langsung di hot drop ya. Ya udah deh, kalah ntar ulang lagi openingnya. Right, kita coba tes. Kita gas. Salah, nggak sempat. Nggak bisa, sabar. Tunggu. Aduh, gua dipush. Nggak apa-apa, untuk tes dulu mereka ini, korbannya dulu. Bagus nggak ya warna pink ini darahnya? Jelas nggak ini dibanding yang lain? Naik, bro. Nice. Oke. Okay. Kayak ungu ya? Ungu-ungu merah jambu gitu? Ungu purple ke pinkian gitu ya? Itu lagi. Jelas ya dibanding warna merah. Satu lagi ada nih di bawah. Down. Gua tembak dong. Habis peluru gua. Peluru gua habis. Kita looting dulu mereka ini yang udah gua kill. Harus berobat juga ini. Alright, UMP dulu sementara. Okidoki. Mana itu yang tempat tembak? Tunggu. Oh ya, di bawah sini ya, lupa gue. Mana? Oh itu. Oke, kita ambil. Nice. Nice. Warna merah lumayan. Warna pink lumayan ya, guys ya. Terang. Terang banget. Step dekat nih. Kita pancing sambil berobat, guys. Gue gak ada base ini. Langsung cair ini. Kalau misalnya kena tembakan, gue ya langsung meleleh sebentar aja. Itu player loh, morbid. Step sebelah kanan. Nah, ini player kayaknya. Oke, okay. Billionaire. GG, bro. Ada lagi. Tunggu. Jelas ya dibanding merah ya. Tapi nggak tahu deh, mungkin tergantung screen masing-masing juga. Kalau brightness terlalu terang nggak kelihatan juga ini warna pink. Oh itu. Miss gua. Gua harus dapat itu 17 peluru cukup deh. Let's go. Oke, cukup 0. Filipinos, GG brothers. Oke. Let's go. Gua nggak ada base ini, main hajar-hajar aja, guys. Ada satu orang di sini. Oke, clear, udah selesai. GG, guys, GG. Lu kenapa diam di tempat, bro? Kita looting dia ini dulu. Nice sekali. Gua masih belum ada base nih. Tunggu. Oke. Kita looting dulu, guys. Nah, guys, oh itu, lu liat. Tunggu. Oh, I see, bro. Paling atas, guys. Pink blood. Ayo, gue pengen tes kepala lu. Dari jauh kelihatan gak? Ayo, gue pengen buktiin nih. Pink blood ini overpower. Tuh, kelihatan kan? Kena itu headshot. Dalam level 3 dia. Sayang banget. Beresin dulu yang gak perlu. Ayo, majuin, guys. Come on. Tunggu. Oh, itu teman kita. So, gimana menurut pendapat kamu, guys? Apakah pink blood ini bagus gak? Jelas gak sih sebenarnya? Kalau di screen gue sih jelas, tapi gak tahu nih di tempat kalian. Ini juga red dotnya juga berubah itu. Biasanya warna hijau jadi warna agak kepinkian gitu. Layar nih, ntar. Oh, temen yang naik. Oke, okay, GG, bro.
Udah clear nih kayaknya. Sih, mungkin. Itu bisa aja belum clear. Mana bro? Hammer Arms ini bot. Oh di sana. Gak ngeliat gua. Tunggu ya. Ups. Yeah, oh ini bot. Gua kira player. Bunyi dong botnya. Kenapa lu ngumpet bot? Udah. Diam aja di tempat. Buat kerjaan aja botnya ini. GG bot AKA number 0. Bentar. Ada step tadi kayaknya. Oh di atas. Dekat sini guys tuh. Oh ini bot. Arm panuat. GG bot. Thanks for your service bot. Nice sekali. Kita looting dulu guys. Clear lah ini ya. Gak ada orang lagi lah kayaknya yang mau kesini. Di bootcamp. Bootcamp bener-bener nih. Udah bener-bener bersih. Gak ada lagi. Kita ke zone aja guys. Let's go. Jadi menurut pendapat kalian gimana guys? Pink blood ini. Sekali lagi nih gue tanya nih. Jangan lupa tulis komentarnya ya di bawah ya. Pink blood ataukah yellow blood, ataukah red blood, ataukah blue blood. Let's go. Kalian gunain mode yang mana? Ya, komen di bawah. Sepi amat ini. Ups, bentar. Itu player itu. Itu musuh yang nembak tuh. Bentar. Gue flank aja dari sini. Oh nice. Udah kena dia. Kena granat. Ini biar gue revive aja yang bro. Ini biar gue revive. Tenang. Sama gue revive. Good work team. Good work. Setelah ini kita kena ke zone guys. Gue boosting dulu biar full HP. Hell yeah. Good work team. GG ini timnya. Bentar. Situ. Di map udah ada tandanya guys, cuman belum muncul suaranya, baru muncul tuh. Clarax namanya. Dia pakai MK14. Bentar, ada orang. Oh, bot itu. Tapi kelihatan ya darahnya guys ya, tadi ngehitnya kelihatan jelas. Mana itu yang di sana ya? Lihat gue di rumah atau di mana sih? Gue puterin aja nggak ya supaya dapetin Clara tadi? Nah, gak usah deh, balik aja deh, kita regroup, balik dulu deh, bareng teman aja. Oh itu? Enemy. Miss. Lo kena kelihatan tadi seharusnya warna pink. Kurang jarak tadi gue nembaknya, terlalu deket. Tunggu. Bagusnya gue flank ini. Lama ini kalau battle kayak gini aja. Oke, biar dia nembak, gua flank. Ada temennya yang ngeliatin gua, oke. Aduh, kena gua. Dia juga ngeliat gua dong. Jangan sampai knock ya guys. Gua flank nih, jauh nih mutarnya. Jangan sampai mereka dapetin kalian kemudian mereka nge-push. Gua nggak bisa bantu. Lewat sini aja kita. Tunggu, temannya ngeflank juga ternyata. Tuh kan, kelihatan kan? I love 3000. Oops, ada yang nembak gua. Gua belum lihat yang ini dulu, temannya dulu. Karena ini suasananya lagi hening ini, bahaya nih guys. Gua harus cari tahu dulu infonya. Mana ini temannya? Oh jauh, bentar. Gua harus bantu nih. Wah, rame bener yang nembakin. GG bro. Buset dah, 3 orang lawan 1 orang itu. Jago bener itu Clarax. 2 orang kena loh teman kita. Sorry guys, gua gak bisa bantu, zonanya pedih. Gua langsung itu aja habisin yang ini. Gua flank dari jarak jauh aja, muter sebelah kanan. Gak bisa diselamatin bro, Pak Eko. Sorry ya guys.
Jononya udah pedih, nggak mungkin juga gue anu, gue bantu. Gak apa-apa. Ini kita coba bawa chicken aja, mudah-mudahan bisa. Pink blood nih. Ini kontennya hari ini pink blood. Untuk mode scope-nya juga berubah sih warnanya, guys. Gue kurang suka ini warna yang ini. Gue mana tadi yang nembak pakai sniper rifle? Oh ini. Ini. GG bro. GG. Alright guys, so this is it. This is the gameplay with Pink Blood. Jadi gimana menurut pendapat kamu guys? Apakah ini bagus ataukah ada di antara kamu yang gunain mode ini? Itu di mode Deuteranopia. Ya kalau nggak salah gue. Ada Deu-Deu-Deu-nya gitu deh. Alright guys, I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa subscribe buat kamu yang belum subscribe. And I'll see you guys in the next video guys. Have a nice day. GG everyone. Take it easy.